kamu kemana aja sih? Kok gak ngabarin aku? Ini ibu, Pandu. Tante? Iya. Berarti bisa dong? Bisa apaan nih? Bantuin packing? Tuh, ujung-ujungnya begitu sih. Gak mau? Mau. Aduh. Kenapa lagi sih? Aduh, kayaknya tegang lagi nih. Oh, iya. Aku doain sakit beneran ya. Nah, jangan gitu dong, mana. Ya udah, bantuin. Iya, mana? Plastiknya mana? Kan, mental. Ini mana? Kacang hijaunya direndam di air, minimal sejam. Lebih lama lebih bagus. Iya, Mak. Dengar gak sih? Iya, Mak. Dengar, Mak. Apa coba? Kacang hijaunya direndam air mendidih selama sejam. Apa agak sayang ya, Mak? Sayang apanya sih? Sayang gasnya, Mak. Lama banget ngerendam kacang hijau sampai 1 jam. Direndam di air biasa, Po. Bukan di air mendidih. Oh, bilang dong dari tadi. Tadi kasih ngomong. Berarti saya kagak denger ya, Mak. Mbak. Sini. Iya, Mak. Mau pergi? Iya, tak ke depan bentar ya. Oh, iya. Jadi udah tahu kan cara bikin bubur kacang hijau? Iya, tahu, Mak. Tapi temenin saya ya, Mak. Takut salah, Mak. Ntar kagak enak. Akhirnya sampai juga. Anto capek nggak? Hah? Iya, capek, haus. Haus, ya udah nanti minta minum ya sama Nenek Ma ya. Mau ngapain, Mbak? Di sini aja. Oh, ngapain di sini aja? Mau nunggu paketku datang iki. Oh, kirain ya udah kalau gitu kita masuk ya. Iya, Mbak. Ayo, Nak. Jadi rebus kacang hijaunya dulu di air, abis itu masukin deh daun pandan sama jahe. Iya, Mak. Ngerti? Iya, Mak. Ngerti, Mak. Jadi bisa dong bikin sendiri. Lebih enak sih ditemenin, Mak. Seperti itu. Iya, Mak. Assalamualaikum. Neng, ala cucu Neng. Aduh, angkatin ke sini, pangku. Oh, waduh, kamu udah gak kuat, Mak. Sama siapa kesini? Ya berdua aja sama Anto, Mak. Jangan kaki. Ya Allah, aus dong cucu nenek yang ganteng. Aus gak? Aus. Po, ambil minum lagi, sana Ki. Nyatanya, kita ke dapur, ambil minumnya. Minum ya. Berat banget. Makin gede aja. Masya Allah. Aduh, Ma. Yuli lagi kesel sama Kang Tisna. Aduh, kenapa lagi? Apa-apa. Perasaan kamu aja kali. Ya itu kayak malas gitu bantuin aku. Ya udah kalau gitu abang sambil senyum. Ya gitu juga kali. Lagi gak percayaan. Ya udah. Gitu dong harus percaya. Win. Kehariannya kok gak nelfon-nelfon abang ya? Ya abang aja pekal sebagai cowok, bukan aja duluan. Angkat chat aja dulu deh. Udah telepon aja sih biar langsung ngobrol gitu loh, kan enak. Takut dia lagi sibuk. Ya yaudah serah deh. Mas Pur. David. Ya angkat lah. Gak usah. Nih, angkat. Halo. Halo Win. Kok chat aku gak dibales sih? Ya, sibuk. Sibuk apa? Ya biasalah, online shop. Aku bantuin ya, biar kamu gak terlalu sibuk. Enggak usah. Yaudah ya, aku lagi sibuk banget nih, lagi packing. Bentar Win. Apaan? Aku main ke rumah kamu ya, soalnya aku udah di jalan nih. Oh, gak bisa, lagi gak mau diganggu. Oh, iya udah deh. Udah ya. Kenapa? Males aja. Udah, aku gak mau lagi dideketin sama si David. Loh, kenapa? Ya gak mau aja. Oh, sick. Yes. Kok senang? Ya berarti kamu gak jadi ngelangkain abang dong. Maksudnya abang sama Karyana? Yoi. Oke, bakal jadi aja. Ish, ngomongnya bener-bener ya. Gak boleh gitu lu. Canda. Ini Pak kopinya. Ya. Yeah.
Oh ya Bu, Pandu gimana kabarnya? Udah dapat kerjaan ya? Gak tahu Pak. Emang dia gak nyari-nyari apa ya? Gak tahu Pak. Gimana ya? Gak tahu Pak. Bu, gak tahu mulu dari tadi. Ya emang Ibu gak tahu. Kalau Ibu tahu, Ibu pasti bilang. Bapak aja cariin kerjaan buat Pandu. Enak aja. Enggak, biar aja dia ngusaha sendiri. Ada telepon tuh, Bu. HP siapa? HP kita di sini semua, Pak. HP Riana kali. Halo? Eh, kamu kemana aja sih? Kok gak ngabarin aku? Ini Ibu, Pandu. Tante? Eh, maaf Tante, saya gak tahu. Riana gak kerja, Tante? Kerja, tapi HP-nya ketinggalan. Oh, pantesan aja gak ngehubungin saya. Ya udah kalau gitu, Tante. Makasih ya. Eh, bentar. Iya, Tante. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Saya lagi bantuin Windy online shop, Tante. Ya, nganter-nganterin gitu. Sekalian ngojek juga. Kalau bisa, kamu cepet ya cari kerja. Soalnya Bapak udah khawatir banget kalau kamu belum dapat kerja. Sementara Riana udah pengen banget nikah sama kamu. Iya, Tante. Kalau kamu gak dapat kerja, itu bahaya buat hubungan kamu sama Riana. Ibu sih cuma ngingetin aja. Iya, Tante. Riana pasti sabar nungguin kamu. Tapi takutnya Bapak yang gak sabar. Seperti itu. Iya, Mak. Tapi benar juga sih sarannya Kak Tisna. Ada salahnya kan coba aja jual semuanya. Ya tapi kan, Mak. Ya coba dulu, Neng. Mana tahu laku. Iya juga sih. Kalau nanti ternyata karena banyak pilihan, banyak model malah jadi laku, gimana? Iya, ya, Mak, ya. Udah deh, bentar ya, Mak. Dah? Kok nelfon emak? Hah? Eh iya, ya Allah, maaf. Yuli salah, maksudnya mau nelfon Kang Tisna. Iya, Tante. Jadi, kamu tuh harus lebih berusaha keras lagi buat nyari kerjaan. Iya, Tante. Ibu doain, mudah-mudahan Allah kasih jalan terbaik buat kamu. Amin, Tante. Dari siapa, Bu? Dari Pandu, Pak. Mau ngapain dia? Nanyain Riana. Bu, siapin makan dah. Bapak udah lapar. Bentar ya. Pandu. Iya, Tante. Udah dulu ya. Ibu mau makan siang. Oh iya, Tante. Selamat makan siang, Tante. Iya. Udah, Pak. Kira selesai juga. Belum ini, Tante. Dikit lagi. Kenapa ibunya Kak Riana, Bang? Biasalah, nyeramain abang tentang pekerjaan. Ih, makanya fokus cari kerja. Win, selama ini abang selalu fokus ya. Selalu nyari lowongan pekerjaan, tapi emang belum dapat aja. Iya, iya. Percaya gitu sih. Kenapa lagi? Aduh, ini kayaknya sekarang abang gak bisa nengok ke kanan nih. Masa sih? Beneran ini sakit banget nih. Tuh, aduh. Win.